Warga Kecamatan Soreang anu pernahna di Jalan Sindang Wargi hareupeun kantor KPU Kabupaten Bandung mangajakalkeun patumpukna kardus anu nyaeur trotoar tur meh-mehan nutupan jalan. Eta mah puluh-puluh kardus teu eusina mang ratus-ratus ribu berkas dukungan bakal calon bupati tur bakal calon wakil bupati ti jalur perseorangan teh dianteupkeun kitu wae ti saprak 3 bulan katompernakeun. Satuas KPU nolak eta berkas dukungan. Patumpukna eta mang puluh-puluh kardus anu eusina mang ratus-ratus ribu berkas dukungan pasangan bakal calon bupati jeung bakal calon wakil bupati Bandung ti jalur perseorangan meh-mehan ruksak sarta nyaeur trotoar. Eta tumpukan kardus teh eusina fotokopi KTP turta surat pernyataan warga Kabupaten Bandung anu ngarojong pasangan bakal calon bupati tur bakal calon wakil bupati ti jalur perseorangan nyaeta Lili Muslihat sarta Wida Hendrawati. Kukituna, warga nu nganjrek di sabudeureun kantor KPU Kabupaten Bandung ngarasa kaganggu alatan patumpukna eta mang puluh-puluh kardus. Pangna kitu eta hal teh ngabalukarkeun lingkungan jadi kemeh tur ngaruksak kaendahan. Samalah bagian trotoar nage katutupan, tapi kak meh-mehan nyaeur ka bagian jalan. Merasa keganggu nggak ada tumpukan berkas ini di trotoar? Keganggu. Yang harusnya gimana ini nggak ada atau harusnya? Ya harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Yang ini segera dibersihin atau nggak? Pemandangan mengurangi keindahan. Mengurangi keindahan ya? Iya. Soal bagusnya dikasihin ke saya sebenarnya teh. Kilo kok saya. 1 kilo ya? Nah, kalau ya. Tapi juga untuk pengguna jalan kaki juga untuk di trotoar menghalangi ya? Ya gitu. Kalau kebetulan kan sekarang lagi jarang aktivitas sekolah, jadi jarang yang lewat lah maksudnya untuk jalan kakinya. Tapi yang pasti itu untuk jadi mengganggu. Bentar lagi juga. Mengganggu kebersihan ya pasti ya? Iya. Dan keindahan. Iya. Jeung Komisioner KPU Kabupaten Bandung Supriyatna, eta tumpukan kardus teh mangrupa bukti dukungan salah seiji pasangan bakal calon bupati jeung bakal calon wakil bupati ti jalur perseorangan nyaeta Lili Muslihat Turta Wida Hendrawati anu ditolak ku KPU dumeh teu nyumponan pasaratan. Bahwa kemarin-kemarin ada bakal calon perseorangan yang masih datang untuk daftar malahan dengan membawa berkas-berkas dukungan. Sementara sesuai tahapan bahwa untuk proses pendaftaran calon sorangan, persorangan sendiri itu sudah lewat. Jadi di sini kami posisinya tidak bisa menerima ataupun menolak karena secara tahapan proses itu sudah lewat. Dan itu sekarang dibiarkan menumpuk di situ, bagaimana ya Pak? Karena itu bukan berkas kami, jadi kami sebetulnya tidak mempunyai hak untuk mengambil, memindahkan atau seperti apa. Dan sementara ini juga mungkin tidak mengganggu terhadap kinerja kami. Ya kami anggap biasa-biasa saja karena itu bukan berkas milik kami. Sajroning kitu bakal calon bupati ti jalur perseorangan Lili Muslihat nyendekeun pihakna ngarasa yen sakumna pasaratan sarta bukti dukungan pencalonan dirina ti jalur perseorangan luyu kana aturan. Sokomo pihakna ngancem bakal ngalakonan jalur hukum upama KPU Kabupaten Bandung henteu nyumponan karepna. Dan waktu saat penyampaian itu dalam jadwal itu adalah verifikasi. Saya tanya kenapa KPU tidak mau verifikasi? Kalau menolak pun tidak, sampai hari ini tidak jelas. Kami besok lusa akan datang ke DPRD Kabupaten Bandung, yang suratnya akan ditembuskan kepada provinsi, bahkan ke DPR RI. Bahkan kami akan urus bagaimana KPU Kabupaten Bandung kalau tidak segera mengakomodir hak-hak kami, tentunya ini akan berkaitan dengan tadi. Urusannya panjang, bukan hanya persoalan hak, tetapi persoalan-persoalan pidana. Bahwa kami diperlakukan di negara Republik Indonesia ini yang merdeka ini sangat tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Warga miharep eta tumpukan kardus teh sagancang na diangkut tur dibeberes, lantaran eta tumpukan kardus anu nyaeur bagean jalan teh ngagejet lalar liwat na warga boh nu lalempang boh nu narumpak kendaraan di eta lelewek. Rezitia Prasaja, Bandung TV.